lagi bersama channel saya yang disebut Jerawat Teput IJ. Okay. Nah, pagi ni saya ada berita baik punya. Nak tahu ke bun? Saya ada berita baik. Dia sudah dapat Google AdSense pin number. Sudah 2 bulan lebih tunggu ni. Baru sampai. IJ sudah dapat surat cinta daripada Google. Syukur, syukur. Ini rezeki namanya. Okay, terima kasih kepada yang sudah support. Utamanya terima kasih kepada leader saya, Agun Pilun. Tidak terima kasih sama Bisom. Terima kasih juga kepada ini, saya punya husband ni. Saya banyak membantu. Banyak support saya. Nanti beli KFC ya, KFC. Kalau dapat duit nanti beli KFC. Terima kasih juga kepada tim-tim Agun Pilun, Ayah Bidi, Juana Jelini. Jangan lupa. Justin Abun. Abun Pimli. Abun Bilun tak payah cakap lah. Abun Bilun tak payah cakap, itu mentor. Terima kasih banyak-banyak. Ayam belum dapat ni, jangan putus asa. Betul-betul. Inilah yang YouTuber pemula memang dinanti-nantikan oleh YouTuber pemula macam kita punya. Terima kasih kepada yang sudah support channel IJ dan support tim Abun Bilun. Terima kasih juga kepada Abun Bilun. Terima kasih besar-besar kepada Abun. Tapi dua orang lagi belum dapat ni. Justin Abun dengan Lindsay Sumbi. Usaha lebih sikit. Pasal dia punya duit tak cukup lagi, masih rendah. Kalau duit dia dah sampai 100 US nanti, baru dapat ni. Macam Elis sebut jelawa, duit dia sudah 100 lebih USD dollar. Dah rezeki tau. Buat kat rumah, sambil dekat rumah je kita buat. Wah, di dalam ni ada duit lah di dalam. Bukan dalam, ada nombor PIN dalam ni. Kalau kita dapat ini nombor PIN, automatic kita punya payment method tu nak masukkan di dalam account kita tu. Nombor PIN apa ni, nombor account apa semua, dia punya biodata tu untuk masukkan Maybank apa semua duit tu kan. Automatic dia ada. Kalau ini tak ada, belum boleh daftar lagi untuk kita buat transfer duit macam tu lah. So saya memberi semangat lagi lah kepada YouTuber-YouTuber pemula. Jangan malas tau buat video. Terus cari idea yang kreatif. Buat penonton lebih gembira, lebih seronok tengok kita punya video. Cari idea-idea yang lebih menarik lagi selepas ni. Tahniah Elizabeth Jelawa. Nanti sudah dapat gaji tau, beli KFC tau. Dia mau KFC saja. Abun nak makan KFC. Terima kasih besar kepada Abun sebab ajar kita A sampai Z. Sehingga kita berjaya dapat payment. Saya pun berasa gembira sebab dapat membantu sekarang ni. Kita pun dah tahu seluruh dunia sekarang ni dengan wabak yang sangat menakutkan ni, iaitu coronavirus. Kita pun tak boleh kerja, pergi mana-mana pun nak cari kerja pun susah. So kita buat di rumah je. Macam saya dah tolong, dah bantu banyak orang kan. Macam Ayah Bidi pun dah berjaya dan dapat gaji tiap-tiap bulan. Juana Jelani sekarang ni, Elizabeth Jelawa, saya punya Abun family pun dah dapat tiap-tiap bulan dapat gaji. Syukurlah kepada anda-anda di sana, jangan putus asa. Siapa yang berminat jadi YouTuber, cari tips-tips yang ada di YouTube. Saya pun belajar dari YouTube dulu, A sampai Z. Saya berjaya tak ada atasan orang lain tau, tak ada galakkan orang lain. Memang saya sendiri nak jadi YouTuber. Masa saya mula-mula jadi YouTuber dulu, memang tak fikir duit, tak fikir apa. Saya buat je channel. Itu pasal lah saya punya channel sampai 11 bulan baru dapat monetize. Sebab saya bukan fokus sangat nak buat benda ni. Sambil-sambil kan. Lepas saya kena negara dunia ni kena COVID, saya dah serius buat channel. Okey, itu sajalah daripada saya. Jangan lupa like, comment and subscribe, support channel Jelawa. Elizabeth Jelawa. Okey. Okey, bye-bye. Bye-bye. Hey, tak boleh pegang lah COVID ni. Jarak 1 meter. Dah. Okay, apa minat?